Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arknesia. Oke guys, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Ark Survival Evolved. Terutama hari ini gue main di mod Ark Reclamation ya guys ya. Kenapa gue pilih mod ini? Soalnya katanya mod ini adalah mod yang unik ya. Jadi agak beda dari mod yang lainnya. Katanya dino-dinonya tuh unik-unik ya guys ya. Terus juga untuk mapnya ini gue main di Ark Kabalus ya guys ya. Kenapa gue pilih Ark Kabalus guys? Soalnya ini adalah salah satu map custom yang progresnya tuh sudah 100% ya. Jadi cocok banget untuk dimainin dino-dino mode ya guys ya. Jadi takutnya nanti kan kalau misalkan progresnya masih di bawah 100, nanti takutnya kan spawn dinonya tuh nggak bener gitu ya. Tapi semoga aja ini karena spawn apa ya, karena progresnya sudah 100%, jadi insya Allah ini dinonya nggak ada yang ngebug lagi spawnnya ya. Jadi maksudnya dino-dino modnya ngespawnnya tuh sempurna atau perfect. Nggak perlu perfect sih, seenggaknya ngespawnnya yang bener aja. Soalnya udah berapa mod gue main itu ngespawn itu kadang-kadang suka nggak ada gitu ya, suka nggak ngespawn. Terus kadang-kadang juga nggak kedetek di creature finder ya. Ini semoga aja di mod ini, di mod-modnya ini semoga aja kedetek sama Ark creature finder. Oke. Untuk mod-mod yang lainnya seperti biasa ya, ini kayak di mod yang sebelum-sebelumnya ya, kayak misalkan kayak apa sih, Little Reusable gitu ya, terus kayak Potion X. Jadi kayak mod-mod yang sebelumnya gue pakai ya. Paling yang membedakan cuma mod dino ini sama apa ya? Sama map ini ya, sama map ini. Jadi dua itu aja guys. Oke guys, kalau gitu langsung saja. Ini apa ini guys? Ada apa ini? Apa? Oh, saddleback. Coba. Oh my god. Baru awal-awal sudah dikasih ini ya. Oke, kita ambil aja kalau gitu. Oke, gratisan guys, gratisan ya. Kita nggak boleh menyia-nyiakan guys. Oke, kalau gitu. Eh kok di sini sih? Di sini pak, di sini. Ini by the way, ini gue masih ada ya. Tuh ya, sisa-sisa ini. Oke. Terus ininya kita pakai. Oke, dia ada airnya ya. Jadi kalau kemana-mana kita tinggal minum aja ya. Oke, di sini ini ada apa nih? Bisa diam nggak? Equip an appropriate tool and hit this to harvest resource. Oh, oke oke. Pakai ini kah? Tadi kan kita dikasih kapak ini ya. Coba ke sini. Apa nih, guys? Metal doang kah? Nggak, ini saddle-nya gimana anjir? Ini bisa diam nggak, guys? Ini ada apa nih, guys? Kok kayak telur ya? Entah telur entah apa. Ini saddle-nya ngambang gini jadinya ya. Gue kira bisa dipakai ya saddle-nya. Kayak ini by the way untuk rumahnya di mana ya guys ya? Soalnya ini bentar-bentar. Soalnya ini udah bagus sih ya tempatnya. Selain di sini ada air, terus di sini, nah di sini ketutup nih ya, tempat di sini tuh ketutup tuh ya. Tuh, bagus banget di sini buat dijadiin rumah ya. Cuma masalahnya sempit. Ya, ini bagus buat dijadiin rumah, cuma masalahnya sempit, guys. Nanti mau kita taruh mana di don-didonya ya? Kita taruh sini gitu, kita taruh air sini. Kayaknya nggak ini banget ya. Ini airnya nggak dalam banget sih ya. Kayak ini kerangnya bisa diambil nggak? Oke, ternyata ada keratin. Oke, nice, 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 nice. Di sini banyak keratin, guys. Ya, keratin. Keratin, keratin, keratin. Ini kacang, kacang. Kerangnya keratin juga kah? Oke, kerang sama cangkangnya berarti keratin semua ya. Kayak keratin ya, keratin semua ya. Kayak gimana nih guys jadinya guys. Ini udah bagus ya tuh ya, udah bagus banget sebenarnya rumahnya. Ketutup terus yang paling penting gak banyak dino jahat ya. Jadi gak ada dino yang usil buat ngeganggu kita. Cuma masalahnya ya yang tadi gue bilang ya, dia buat parkir dinonya tuh gak ada. Atau mungkin gini ya, atau mungkin dinonya nanti kita taruh soul aja. Jadi biar gak rame gitu ya rumahnya. Oke, mungkin kita taruh soul ini aja ya kalau mau ya. Jadi mungkin nanti dinonya ada yang kita parkir, terus sebagiannya mungkin ada yang kita taruh soul ya. Jadi biar nggak terlalu rame. Oke, mungkin gitu aja guys ya. Jadi biar simple aja. Jadi nanti misalkan ada dino yang bisa kita parkir, kita bakalan parkir. Cuma kalau misalkan tempatnya agak sempit, mungkin nanti bakalan gua taruh di soul. Oke. Oke, jadi kalau gitu langsung saja kita buat rumahnya ya. Oke, kita buat rumah guys. Kita buat rumah. Nah pertanyaannya, kita buat rumah manual atau rumah yang langsung jadi nih guys? Oke, mungkin buat rumah yang manual aja ya. Cuma masalahnya agak ini ya, agak ribet sih, agak ribet. Saya udah punya ini ya. Oke, kalau gitu langsung kita ini aja dulu, resource-resource-nya. Kita ambil-ambilin dulu. Sakit banget sekali pukul. Sekali pukul guys, gila guys. Oke, ini kita pukul tuh ya. Metalnya pun banyak guys, lihat. 91, gila. Gila, one punch ini ya, one punch man. Langsung ini, langsung hancur batunya. Oke, ini gambarnya 3. Oke, gambarnya kita naikin 3, udah mau malam ya. Oke, seenggaknya kita dapat metal banyak ya. Oke,
Oke, ini levelnya kita, oh levelnya udah max ya, karena ini karakter kita yang di sebelumnya ya. Kita lanjutkan lagi nyari resource-nya. Oke, kita kumpulin resource yang banyak. Oke, kita udah bisa buat apa aja. Kita sudah bisa buat bentar-bentar, kita buat ini dulu ya, buat club ya. Kita buat club dulu untuk senjata torpor awal-awal. Oke, kita buat club. Oke, kita taruh di sini. Atau di 4 deh ya, atau di 4 atau di 3. Di 3 aja deh. Oke, abis itu apa lagi? Ini ya, ini sama ini. Soalnya biar larinya kencang sama weightnya. Abis itu apa lagi guys? Oke, abis itu ini ya, headsetnya kita belum punya. Oke, untuk headset yang X Diamond ini, dia butuhnya ini ya, metal ingot ya. Oke, kalau gitu kita buat aja langsung rumah kita ini di sini. Nah gini. Oke, aduh udah gelap. Tuh kan, kok udah malam gelap banget ya. Ini saya gamma 5 loh ya. Ini saya gamma 5 guys. Oke, kita buat lagi rumahnya. Apalagi sih guys, kita butuhnya guys keratin ya. Keratin banyak sih, cuma masalahnya ngambilnya itu agak ribet. Ngambilnya harus mungut ya. Oke, di sini. Oh, ini batunya bisa ya segede gini. Biasanya batu yang gede gini nggak bisa nih. Oke, stone-nya kita butuh, stone-nya. Guys, kita udah kelaparan aja, guys. Oke, ini keratinnya ambilin. Oke, ini kita butuh keratin ya buat bikin apa sih? Safe base, safe base. Coba safe base-nya. Safe base-nya dia cementing sama spark powder ya. Cementing kan butuhnya keratin sama stone, spark powder butuhnya chitin ya, chitin ya. Kalau keratin bisa nggak ya? Takutnya ntar nggak bisa kalau keratin, harus chitin gitu ya. Kita ambil-ambilin aja. Cuma, aduh, cuma 3-3 guys, capek banget mengutinnya. Cuma ya, dia kalau udah malam-malam cantik banget tuh ya. Dia kalau udah malam-malam bercahaya, bersinar, bersinar guys, cantik banget guys. Ya oke, kita lanjutkan. Kayak ini masalahnya banyak objek gini juga ya. Harus kita tebang-tebangin pak. Oke, kita tebang-tebangin aja. Kita tebang-tebangin. Touch aja wood-nya kebanyakan takutnya. Takutnya keberatan. Terus. Nah ininya guys, ini. Aduh. Ininya ngebersihin ininya ya. Ngebersihin ininya ribet banget. Enak sih pakai doe atau angki ya. Doe atau angki nih buat ngancur-ngancurin ini. Cuma kita belum punya ininya. Kita belum bisa bikin saddle lah. Bisa gak sih bikin di sini doe? Gak bisa ya. Harus bikin di smith ya. Doe sama angki saddle-nya. Kalau gitu kita lanjutkan. Bentar. Oke, kita ambilin dulu ininya. Gak, saya udah kelaparan aja liat. Udah setengah aja nih, ada dodo nih ya. Ada dodo nih, kita hajar aja ya. Diam kamu dodo. Mamam nih. Dia sekuat apa guys? Mamam nih. Kok ada, tiba-tiba ada lagi guys. Nongol. Oke, ada dua nih ya, ada dua. Oke, kalau gitu kita ingin aja. Kita bunuh guys, kita bunuh. Aduh, kasihan kamu dodo. Selalu jadi ini ya. Selalu jadi tumbal di awal-awal. Oke, spearnya kita buat aja. Yang reusable apalagi ya, gue lupa deh. Perasaan banyak yang reusable ya guys ya. Oke, ini kita pakai spear aja. Oke, banyak tuh ya pakai spear ya. Oke, ini. Ini, oke, ini ada satu lagi. Oke, 459, gila banyak banget ya. Oke, ini gue pengen buat rumahnya. Cuma masalahnya banyak ininya guys, bus-bus ininya ya. Nanti kalau kita timpa jelek masalahnya ya. Kalau kita timpa jadi jelek. Oke, mungkin di sini kah, tengah-tengah sini. Oke, kita buat aja dulu deh. Coba foundationnya kita pakai stone aja ya. Kita pakai stone aja yang paling gampang. Stone foundation, oke, dia pakai ini. Oke, kita buat yang banyak aja. Tapi sebelum itu mungkin kita pakai ini dulu, soalnya biar ngecraftnya cepet ya, ngecraftnya cepet. Oke, abis itu tadi stone foundation. Oke, kita buat aja 50 mungkin. Oke, soalnya kita bakalan buat rumah tingkat ya guys ya. Soalnya rumahnya biar nggak apa, biar nggak terlalu ke bawah, nanti takutnya ada dino, dinosaurus nanti kita dibully. Jadi kita buat rumah tingkat. Oke, di sini mungkin ini gerbangnya nanti kita bikin spike mungkin di sini ya. Di sini mungkin nanti kita bikin spike, gerbang spike sini. Oke, ini kita masuk jalan sini. Kak, kok gelap banget ya? Udah nggak bisa lagi anjir gamanya. Udah mentok ya. Gamanya udah mentok ya. Oke, di sini kak guys, di sini ya. Oke, di sini. Oke, di sini aja deh. Oke, aman di sini. Sini. Aduh, salah. Oke, di sini lagi kita buat 5 ya. Kita buat 5. Oke, ini 5 kan?
Satu, dua, tiga, empat. Oke, udah lima. Tapi kita buat yang banyak aja ya. Soalnya kan kita mau bikin rumah yang tingkat. Oke, bentar, ini ke dalam lagi. Oke, ini ke dalam lagi. Halamannya guys ya. Kita buat halamannya dulu. Halamannya yang mana ya? Oke, halamannya gimana guys ya? Saya bingung halamannya. Oke, mungkin halamannya ini kali ya. Halamannya di depan sini gitu ya. Sini ya, tuh ya. Halamannya di depan sini. Oke, kita puterin aja. Oke, kita bikin halamannya. Alah, nyebelin banget dah. Kalau udah salah ini, kalau udah misplace, menyebalkan ya. Oke, ini. Oke, tadi halamannya mana lagi? Ini. Nah, gini ya. Nah, kan. Ininya nih. Tanaman busnya nyebelin banget. Nah, oke, tanamannya udah gua cabut-cabutin. Oke, sekarang kita buat wall-nya. Oke, wall-nya cukup nggak? Stone foundation, stone wall. Stone foundation, stone wall. Oke, stone wall, jendelanya kita buat 10. Kita buat 10 dulu jendelanya. Abis itu stone wall-nya kita buat dulu yang banyak. Ol aja kita buat yang banyak. Oke, untuk ininya ya, pintunya ya. Oke, ini kan di tengah-tengah ya. Oke, kalau gitu kita kasih wall dulu, guys. Buat penanda ya, buat penanda kalau ini tuh halamannya. Oke, ini madep luar ya, panahnya arah keluar. Oke. Oke, gini. Oke, ini halamannya, guys ya. Halamannya. Oke, ini tembok rumah kita. Habis itu ke sini jangan lupa tanda panahnya ke depan, ke belakang. Oke, ini kita kasih buat pintu mungkin ya. Kita kasih buat pintu. Jadi buat ke belakang nanti. Oke, ini begini, terus lagi ini kayak gini ya. Nah sekarang tinggal kita kasih window-nya aja ya. Kayak kita timpa bisa nggak? Rotate mencet apa sih? Mencet E ya. Kayak kita timpa bisa nggak? Nah, kita timpa aja nggak apa-apa. Oke, ini kayak ini sekarang madep sana, jangan lupa. Oke, madep kita ya, madep begini. Nah, ini habis itu jendelanya di tengah sini. Tengahnya mana sih? Oh my god, ini alah begini guys tengahnya. Ya udah enggak apa-apa lah. Oke, kita taruh sini aja mungkin tengahnya. Oke, kita taruh lagi sini ya. Oke, tengahnya berarti di sini. Nah. Oke, udahlah, enggak apa-apa lah ya. Enggak perfect-perfect banget enggak apa-apa. Atau mungkin kalau mau lebih cantik lagi, kita kasih dua ya jendelanya di sini. Satu di situ, satu di sampingnya. Kayak gini ya. Jadi biar cantik, guys. Jadi biar enggak selang-seling gitu ya. Nah, oke. Okay. Mantap ya. Oke, kita buat sekarang jendelanya ya. Kita buat jendelanya. Nah, yang ini yang reinforce kita. Tadi berapa sih? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti 8. Oke, kita buat 8. Alah, udah habis ya. Efek ini udah habis, guys. Oke, kalau gitu kita taruh aja. Oke, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Oke. Ya jangan lupa kita buka biar cantik. Oke, abis itu bikin apa lagi sih, guys? Dekorasinya buat ini RR Deco ya. Oke, kita pakai RR Deco lagi. RR Deco floating platform home smithy. Oke, guys, dekonya mana sih, guys? RR Deco-nya yang mana? Ini ya home smithy ya. Coba dia ala butuh metal ingot, kita belum punya ya. Oke, kita udah bisa bikin ini enggak sih? Bisa bikin apa sih namanya? Refining. Ini ya forge ya, forge-nya kita butuh. Oh, butuh stone doang. Butuh stone doang. Cuma kalau kita pakai yang forge yang pakai yang mod coba. Oke, sama ya butuh. Oke, gampang guys. Butuhnya stone doang. Oke, dia udah mulai pagi. Kita turunin sedikit gamanya 4. Nah, gini ya. Jadi biar enggak silau. Oke, ini kita ambil-ambilin aja stone-nya. Oke, kita borong yang banyak. Mungkin sama metalnya ya. Soalnya kita tadi ini ada metal, guys. Ini ada metal ya. Soalnya buat apa sih buat forge-nya? Kayak ini metal. Dapat tuh. Lihat, guys. 300 ini ya. 378 tadi. Oke, kita ini lagi metalnya. Oke, metal terus. Ya udah sakit ya. Oke, metal. Oke, ini batu. Oke. Flint sama metal ya. Kita fokusnya di flint sama metal. Oke, udah mulai terang lagi. Kita turun lagi sedikit 3. Oke, ini udah mantap ya. Mungkin kita kasih lagi wall-nya. Wall-nya mana ini?
Oke, ini wall. Tolong kamu kasih ini. Ini mungkin nanti halamannya gua lebarin lagi ya, soalnya kalau satu doang enggak cukup ya, kurang. Bukan enggak cukup, kurang. Oke, kita lanjutin untuk bikin wall-nya. Oke, ini kayaknya kurang ya. Soalnya tadi tinggal sisa berapa sih? Tinggal dikit tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Ini sebisanya aja dulu seadanya. Yang penting jalanin aja dulu ya guys ya. Hashtag jalanin aja dulu. Hashtag jalanin aja dulu. Oke, ini kayaknya cukup deh. Cukup ya. Oke, ternyata cukup ya. Oke, gak usah tinggi-tinggi banget karena dua begini aja udah cukup ya. Oke, nanti tinggal kita kasih ini ya. Soalnya juga kalau misalkan kita bangun banyak lagi, kita bangun lebih tinggi lagi, ini karena tebingnya agak pendek tuh ya, nanti takutnya pas kita buat rumah tingkat dia mentok sama tebingnya ya guys ya. Jadi kayaknya dua ini aja udah cukup. Oke, kalau gitu kita kasih ceiling ya, kita buat ceiling sekarang. Stone ceiling. Nah, kita buat stone ceilingnya, kita buat ini berapa ya, kira-kira 20 mungkin. Bentar, lambat banget guys. Kita buat ini dulu ya. Kita buat ini dulu. Abis itu tadi stone ceilingnya, let's go. Kita buat tadi 19 berarti. Nah, gini kan cepet. Oke, tinggal kita buat. Oke, nanti mungkin buat tangga ke atasnya dari depan aja ya. Buat tangga ke atasnya nanti kita bikin tangganya dari depan, oke? Oke, ini kita tutup dulu. Oke, 3. Oke, kita tutup. Ya nggak perlu rapi-rapi banget, yang penting dia ke-attach saja. Kayak gini. Nah, gini ya. Oke, untuk ruangan bawah mungkin bakalan kita jadiin workshop atau workbench. Nanti mungkin di atasnya kita jadiin kamar kita ya guys ya. Oke, kita jadiin kamar kita atau mungkin ruangan trofi ya. Mungkin satu dijadiin satu aja ya, jadi kamar kita nanti sekalian sama trofinya kita pajang-pajang di dinding. Oke, kalau gitu ini kita tambahin lagi stone foundation ya. Oke, untuk halamannya kita tambahin lagi halamannya, atau mungkin ya guys ya, mungkin semua ini kita jadiin, kita bikin ini aja ya, kita timpa stone foundation aja ya. Jadi semua ini, semua yang di dalam sini jadinya kita ratain foundation ya. Mungkin gitu aja ya biar cantik ya. Ya kalau tapi ininya, atau mungkin ininya kita tebangin aja nanti ya. Tunggu kita punya sikel atau apa sih? Stego mungkin ya, stego ya. Oke, kalau gitu guys langsung saja kita bikin dulu. Kita timpa aja dulu ya untuk saat ini. Oke, stone foundation. Oke, kita buat aja yang banyak. Saya mau bikin lagi nih yang banyak ya. Kita bikin seenggaknya 100 biar banyak ya. Oke, woodnya udah banyak, kita tebangin lagi. Oke, ada batu lagi kah? Batu ajaib. Oh iya. Fire-nya, campfire-nya kita bikin dulu soalnya ini kita udah kelaparan. Oke, mungkin kita taruh sini dulu ya. Kita taruh sini aja dulu. Oke, touch-nya. Oke, touch-nya kita minta setengah aja, setengah. Habis itu mid-nya kita kasih 100 mungkin. Kita kasih 100 ya. Oke, light fire. Oke, mid spoiler-nya kita udah bisa belum ya? Oke, udah bisa ya. Miss spoiler, cuma mungkin nanti aja soalnya daging kita belum terlalu banyak juga. Oke, ini ada batu, kita ambilin aja batunya. Oke, tadi oke, kita udah bisa buat berapa lagi? Stone foundation kita udah bisa buat kayak 15 ya. Kurang apa nih? Oke, kurang batu ya. Kita atas sama woodnya udah banyak banget, cuma kurang batu aja. Oke, enggak apa-apa, ini kita bikin dulu. Aduh, panas. panas. Oke, ini kita bikin aja dulu ke depan sana. Oke, nggak bisa kah? Can flash? What? Apa nih? Can flash S plus stone foundation? Kok nggak bisa? Ada ini kah? Oh, ada batu, guys. Ini ya? Ada batu nggak sih? Coba kita ambil, coba. Kayaknya karena ada batu sama ini nih ya. Sama pohon ini. Nggak, kayaknya ada karena batu ini deh. Aduh, cepet, Pak. Saya udah kelaparan. cepet. Ya, kayaknya ada batu kah? Coba. Stone foundation, ini coba, nggak bisa guys, what? Atau harus ke samping sini kah? What? Kok nggak bisa ini guys? Kok nggak bisa ya? Kenapa nih guys? Ada ini kah? Apa sih ininya nih? Coba ini kita ambil dulu deh, kita demolish dulu ya. Ya mungkin ada ini karena ini kah? Kayaknya nggak mungkin karena ini deh, atau karena ini, karena pohonnya ya? Coba ya.
Oke, kita buat lagi, kita buat. Oke, udah ini kah? Oke, ini pohonnya coba kita tumbangin dulu. Oke, pohonnya kita tumbangin. Oke, bisa gak nih? Oke, kita ini. Nah, bisa. Alah, gak bisa juga, kenapa nih guys? Atau emang gak bisa ya, udah batasnya kah? Di sini bisa, sini gak bisa. Sini bisa, sini bisa. What, kok begitu? Kenapa itu? Yaudah lah, kita ratain dulu deh. Kita ratain dulu di sini. Tuh ya, nggak bisa guys, nggak bisa guys. What, what? Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Aduh, gimana ya? Yaudah kalau gitu, mungkin nggak jadi semuanya ya. Soalnya ini ada yang nggak bisa guys, soalnya ada yang nggak bisa ditimpa ini ya. Eh. Duh, nyebelin banget. Oke, kita pick up, kita pick up. Tolong kita pick up, woi. Kita pick up. Kayak stone foundationnya mana sih ini? Kayak ini. Oke. Oke, satu lagi. Nah, ini bisa tuh ya. Cuman tak kenapa di sana nggak bisa. Tuh, ini aja ditimpa ini bisa. Tuh ya. Ditimpa begini aja bisa. Oke, berarti emang ada yang aneh nih, guys. Memang ada yang ini nih kayaknya. Oke, coba kita buat begini, kita buat lagi ke depan coba ya. Oke, ini bisa nih, bisa. Di sini nggak bisa tuh ya. Entah mengapa. Tengah apa di sini nggak bisa ya? Alah, ya udahlah kalau gitu ini kita ambil aja deh, kita rubuhin aja dulu ya. Ya kalau gitu gini aja dulu deh guys. Oke, nanti kalau misalkan bisa baru kita bikin lagi. Cuma untuk sementara kita robohin aja deh. Oke, mungkin untuk sementara yang bisa aja dulu ya, karena tadi di sini dia ada yang nggak bisa ditanam ya. Entah kenapa di sini guys. Entah kenapa nggak bisa ya. Oke, gue kelaparan bentar. Oke, udah jadi. Kita makan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah bagus sih ya halamannya. Cuma untuk halaman kesananya dia kurang ya. Oke, kita tambah lagi kalau gitu. Oke, halamannya kita tambahin lagi ke sini. Oke, mantap. Terus. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Satu kali lagi. Ya begini. Wah, habis kah? Sound foundation. Ada lagi nggak? Halo. Oke, empat ya, sisa empat nih. Sisa 4. Aduh, cepet dong. 150 aja kerasa lama ya. Oke, 1. Oke, kita cuma butuh 3 sih, cuma gak apa-apa lah. Oke, 2. Nah, gini ya. Oke, untuk sementara gini ya. Oke, ini rumahnya kayaknya agak kecil ya guys. Yaudah, cuma gak apa-apa deh, gak apa-apa ya. Lagian ini kan juga cuma ini ya, Ark Reclamation ini. Dia cuma punya satu doang deh, kalau gak salah ya. Reclamate tuh ya. Dia cuma punya 1, 2, 3. Dia cuma punya 3 tuh ya. Jadi kayak Ark Prometheus, dia nggak banyak-banyak banget barangnya. Jadi mungkin segini aja ruangannya udah cukup. Nanti kalaupun kekurangan kita bisa taruh di luar ya, karena halaman kita di luar ini gede banget. Oke? Oke, mungkin untuk yang terakhir nih ya, sesi terakhirnya kita bakalan buat aja tangganya. Stair ke atas ya. Buat stairnya kita pakein foundation atau langsung tangga ya guys ya? Kita kasih foundation ya. Kalau nggak jelek banget pak. Oke, kalau gitu kita ambil dulu idinya. Oke, batunya kita ambil. Aduh, di sini nggak ada batu lagi. Batunya kurang guys di sini guys. Udah kita tebang-tebangin tadi. Tebang-tebangin, udah kita hancurin ya. Sudah kita hancurin. Oke, ini semoga aja cukup nih. Ada sisa-sisa batu, kita ambilin aja, kita hancurin. Oke, 2500, 2600, 2700 lah. Oke ya. Stone foundation kita buat dulu tangganya. Oke, stone foundation kita buat 5 mungkin. Kita buat 5 aja dulu. Oke, ini ada sisanya tadi. Nah, pertanyaannya di mana nih guys tangganya? Tangganya mungkin di sini mungkin. Oke, ini kan nanti kita jadiin ini lagi ya. Kita jadiin balkon ya guys ya. Berarti kita buat ceiling. Kita buat ceiling dong ya di sini ya. Oke, coba kita buat ceiling. Kita buat ceiling ya. Benar kan ya ceiling ya? Ya kita buat mungkin 20 atau 5. Iya 20 deh, 20. Kita buat 20 dulu coba. Ya pakai ceiling kan ya ke sini ya. Nanti buat balkonnya gitu ya masalahnya. Jadi buat teras keluarnya ya, kalau kita empat di dalam kamar, kita keluar ke sini gitu. Oke, ini kita tandain dulu buat balkonnya. Oke, sini, sini. Oke, terus sini lagi. Aduh, belum ini ya. Belum kelar. Ini dua, ini. Oke, begini. Jadi segi empat gitu ya, kita muterin ya. Kita jadinya muterin rumah kita, oke. Oke, berapa lagi nih? Oke, sampai sana ya. Banyak banget guys. Oke,
Aduh, kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang deh. Kurang atau enggak sih? Oke, bentar kita tunggu ini. Kayaknya kurang, Pak. Kurang dua ya. Kurang dua doang sih. Kurang dua. Oke, satu, dua. Kita buat lagi. Oke, kita buat. Nah, gini, gini ya. Oke, sekarang kita taruh tadi stone foundation-nya. Oke, ini buat bikin tangganya ya. Buat bikin tangganya mungkin di sini, guys. Sini ya. Oke, di sini, di sini. Di sini. Terus, udah ya. Gini doang ya. Coba, stairs coba. Stairnya kita bikin lagi. Stone foundation mungkin. Stone foundation. Wooden. Ah, yang ini aja ya. Oke, satu, dua, tiga. Tiga aja. Soalnya kan satu, dua, tiga gitu ya. Kita coba. Stairnya tadi mana? Kita bikin aja satu. Kayak gini ya, satu. Ternyata dua aja udah cukup. Aduh, kurang ajar. Oke, ini bisa diambilin nggak? Ininya. Apanya sih, guys? Ininya, guys. Gak bisa, guys. Gak bisa, guys. Ya, kalau gitu ini kita ambilin dulu deh. Si apa sih? Si ininya ya. Si tanaman ininya. Kita ambilin dulu. Soalnya jelek banget. Oke, sudah gua ambilin. Sekarang kita taruh lagi tangganya. Kita taruh sini. Ya, ini satunya lagi dikemanain ya? Satunya lagi dikemanain nih, guys. Kayak gini udah bagus gak sih? Bagus gak sih, guys? Gini guys. Udah ya, udah bagus ya kayaknya ya. Nah, coba kita naik ke tangga sini. Nah, ini kan balkonnya nih ya. Ini balkonnya. Nah, ini rumah kita. Kalau gitu kita kasih lagi wall-nya. Oke, stone wall, stone wall. Stone wall-nya kita kasih. Oke, kita bikin aja 30 deh. Aduh, banyak banget yang harus dibikin. Oke, kita kasih tanda lagi ya. Kita kasih tanda lagi. Tadi jendelanya di mana sih? Oke, jendelanya di sekitar sini ya. Nah, gini. Ini rumahnya di tengah. Berarti di sini, terus di sini ya. Sini, di sini. Bener gak sih, guys? Di sini, guys. salah. Kok malah di ujung sini sih? Salah, guys, salah, guys. Salah, guys, salah, guys. Di sini harusnya nih ya. Ini balkonnya, salah saya. Oke, window, window, window. Tadi window-nya di sini ya. Bener gak sih di sebelah sini? Coba. Coba ya, kita di bawah coba. Di bawah. Oke, benar-benar ya di sini ya. Oke, benar di sini. Oke. Terakhir di sini. Kok terakhir sih? Oke, di sini. Oke, yang terakhir baru di sini sama di sini ya. Nah, gini baru benar. Oke, guys ya, jadi itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Nanti kita lanjutin lagi di next episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.